satu juara, satu perak dan dua perunggu ya. Itu hasil yang ini mengembirakan juga sih, pada udah berapa tahun kita berapa bulan kita nggak bertanding ya. Tapi dari evaluasi saya lihat anak-anak ya, karena begitu ketat ya COVID di sana itu, kita keluar kamar dari pergi latihan pun sampai di lapangan latihan itu harus teratur, nggak bisa seenaknya. Nah, yang paling kondisi yang paling yang bikin kita apa nih kaku gitu karena jam latihannya, jam latihan terlalu sedikit, dibagi-bagi, kita harus nunggu 15 menit dibersihin baru masuk. Nah itu setelah masuk harus pemanasan di dalam lagi, jadi waktu ya latihan sangat sedikit. Nah itu mungkin berpengaruh dari itu, teman-teman kita yang selalu latihan lama, jadi perlu ini apa, adaptasi. Karena kita diisolasi 3 hari dulu ya, bisa latihan baru masuk bisa latihan. Dan apa nih, di pertandingan pertama saya lihat mereka tidak terlalu pengaruh, tapi bisa maksimal, tapi konsentrasi nggak bisa, nggak terlalu lama. Nah, itu dari faktor apa saya mesti pelajari. Dan apa nih, dia mereka punya daya dua juan terakhir itu agak sedikit menurun saya lihat dari konsentrasinya. Terus ya apa nih, Lyonnais Open ya, seperti itu ya. Toyota. Ya. Dari Toyota saya lihat yang kedua, ya. Yang keduanya ya. Saya pikir mereka mungkin udah bisa adaptasi ya, lapangan dari apa kita kasih support lagi, latihan semakin membaik karena udah terbiasa ya. Udah terbiasa, tapi ya kita target dua ya medali, tapi sayang cuma kita semua berhasil sampai di semifinal ya. Itu Poli sama Grace Aksan. Nah, ini yang mereka ini atlet yang udah berpengalaman, mungkin lebih senior, ya mungkin lebih apa nih, lebih terbiasa saat-saat mungkin dari pandemi ini tertekan, nggak terlalu berpengaruh. Yang muda-muda ini yang saya lihat masih agak lagi masih tegang, lagi suasananya gitu masih belum bisa lepas anak-anaknya. Di Toyota Yonex ini saya lihat itu sedikit menurun ya, juangnya, konsentrasinya. Tapi saya rasa anak-anaknya udah maksimal, cuma karena apa yang harus saya apa nih, simulasi mungkin banyak dengan anak-anak lagi nanti dengan pelatih. Ya, banyak seri ya, informasi mana yang bisa saya sampaikan ke mana. Kalau misalnya Endra Kasan udah memang dari dia posisi dari pertama main di turnamen kedua sama kita, dia naik terus ya, walaupun dia pernah cedera, tapi itu ya itu yang harus dipelajari yang anak-anak muda ya, itu luar biasa ya. Karena dalam keadaan apapun mereka bisa sangat konsentrasi. Jadi di seperti ke Aksan Endra ini kita nggak perlu apa nih, memberi arahan yang banyak, seperti teknik-teknik aja dia bagaimana buka bolanya, ada bagaimana bisa nyolong bola, curi-curi lebih tenang, coba lebih apa nih, terarah lagi. Nah itu cepat sekali mereka. Yang saya lihat mereka benar-benar bisa gunain itu nih, dari pengalaman mereka bisa mencapai final. Nah, tapi yang bisa dirangkum seluruh itu, dirangkum seluruh kejuaraan itu, yang kita harus pelajari mungkin yang bukan dari soal teknik aja, itu pasti itu. Ya mungkin dari stamina, dari kualitas dia bermain, fight-nya, daya juangnya itu pasti. Tapi yang saya lihat dalam karantina ini, yang mungkin yang saya pelajari dari biasa orang Taipei, Korea, Jepang itu, mereka tuh makannya banyak sekali. Apa yang ada mereka sikat. Ini saya udah dapatkan ke anak-anak juga. Nah itu dari mungkin dari nutrisi, dari psikolog ya. Psikolog anak-anak ini kenapa tuh bisa. Ya mungkin apa, udah gak, kita gak bilang manja, tapi seperti itu yang kita harus pelajari. Mereka konsisten ya, udah masuk ke lapangan, ada tekanan apapun, gak terpengaruh. Gak membuat jadi alasan gitu. Itu yang mesti kita evaluasi untuk anak-anak. Nanti setelah ini kan, karena pada pertandingan terakhir itu kan saya gak ngikutin tuh. Nanti setelah pulang ini saya
kumpulin pelatih dulu ya, saya informasi tentang bagaimana anak-anak buahnya, saya cari tahu. Ini kan satu persatu nih soalnya, beda-beda semua. Ada yang dari fisik, ada mungkin dari maintenance-nya, dari harus ya. Nah, itu dikumpulin dan apa nih, setelah itu baru ke saya coba ke pemain-pemain ya. Saya kan bisa, nah, dan mungkin kita bisa lihat video-video yang kita ada ambil dan pelajari. Dan satu itu tadi jangan lupa pelajari memang kelebihan lawan, karena memang saya lihat mereka stabil. Nah itu kenapa kita harus cerita.